Audio Jungle. Audio Jungle. Sedekah di hari Jumat adalah amalan mulia yang diberkahi dalam Islam. Dengan memberi di hari ini, kita dapat mendapatkan pahala yang berlipat ganda, menghapus dosa-dosa, dan mempersiapkan diri untuk hari akhir. Sedekah di hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik hari yang terbit matahari adalah hari Jumat." Pada hari ini, Adam diciptakan, dijadikan masuk surga dan dikeluarkan dari surga. Dan tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah daripada hari Jumat. Pada hari itu, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemudahan kepada hambanya dalam memperoleh rahmat dan ampunan, hadis riwayat Muslim. Terkait adanya perihal tersebut, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, bertempat di Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan Belitung, tim redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita menyalurkan sembako, berupa beras, minyak goreng, indomie, gula pasir, sarden, telur ayam, kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu. Sementara itu Fahrudin Victory selaku pimpinan redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita menegaskan, dalam Islam, pahala merupakan balasan yang diberikan oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala amal baik yang kita lakukan. Semakin besar amal baik yang kita lakukan, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Sedekah di hari Jumat merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki pahala yang sangat besar. Pahala dari sedekah di hari Jumat akan dilipat gandakan oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan saling berbagi dan peduli ini yang dilakukan hari ini, merupakan sebuah kegiatan bakti sosial di akhir tahun. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah teragendakan setipa tahunnya, jelas Fahrudin Victory. Audio Jungle.